Halo semuanya guys, balik lagi di channel Brainrik BR. Di video kali ini gue bakal main game simulator Indonesia lagi cuy. Dan di video kali ini gue pengen mereview mod Codename ya. Ya sebenarnya gue bukan cuma mau mereview aja sih ya, tapi gue coba juga untuk mainin Codename-nya ini, karena ini salah satu Codename bus yang gue suka banget. Thanks buat Mas Iqbal dari KPH Busit yang udah ngirimin Codename-nya ini buat gua cobain ya. Mas Iqbal asli guys, baik banget Mas Iqbal ya. Gua nggak minta padahal ya, tapi malah dikirimin, katanya disuruh cobain ya. Dan makanya di sini gua cobain dan gua kontenin juga sekalian. Dan untuk status dari Codename-nya ini sendiri bukan sell tapi bukan free juga sih kayaknya. Tapi lebih tepatnya ini kayak bonus dari pembelian Codename lainnya gitu guys ya. Lebih tepatnya sih bonus pembelian Codename apa ya waktu itu, Laksana kayaknya, Laksana SR3X HD. Iya bener banget. Jadi kalau kalian beli Codename Laksana itu, kalian bakal dapetin ini juga, Codename Laksana SR2XDD. Jadi SR3 nya dibeli dapatnya SR2XDD. Tapi gua nggak tahu sih apakah semua pembeli bakal dapet atau cuma misalnya 20 orang pembeli pertama, ya gua nggak paham. Kalian bisa tanyain aja di channelnya Mas Iqbal ya, atau bisa chat WA dia aja. Nanti info pembeliannya gua bakal taruh juga di deskripsi cuy, biar kalian bisa coba ya kan. Oke guys, jadi di sini apa yang harus kita lakukan sekarang teman-teman? Ya kayaknya sih kita review-review dulu ya dari tampilan luarnya mod ini seperti apa. Ya di sini sebenarnya ada yang masih ngebug, tapi ini bukan ngebug dari Codename-nya yang dikasih ke gua ya. Tapi ini karena gua kayak numpuk-numpuk Codename banyak banget, makanya ini malah error kayak gini guys. Sedangkan gua nggak punya backupan untuk reset Codename-nya. Jadi ini bukan kesalahan dari Codename-nya Mas Iqbal ya. Tapi karena guanya aja yang salah pasang Codename. Jadi udahlah ya, nggak perlu kita perhatikan soal itu. Yang pasti di sini untuk mod ini udah keren banget ya. Dilihat dari wah kok kita terbang guys, kok ada bug kayak gini cuy. Bug terbang ini kenapa guys ya, lah kocak, kenapa itu guys, kok bisa terbang cuy. Waduh, parah. Tadi kan gue cuma lihat aja di sini ya, melihat kayak gini. Tapi kenapa bisa ya, lah wah kenapa itu guys. Oh jadi kalau kita tadi mendekat teman-teman, kita malah jadi terbang cuy. Wow, ini salah satu hal unik yang gua temuin selama bermain Busit ya. Gua coba lagi di sini. Di mana tadi teman-teman? Nah ini guys, nah ini dia. Oke. Widih, bisa foto-foto teman-teman. Gua bisa manfaatin bug ini buat foto-foto Busit, asli dah. Wadaw, gila keren banget guys. Dari sini kita bisa memantau di sana ada markas. Unik banget modnya woi. Ini kayak pakai helikopter dong. Nah, ini guys, gila. Anjir, kok bisa ya ngebug kayak gitu ya? Kok bisa ya? Aduh, kita menemukan sesuatu yang aneh kali ini guys ya. Wah, tolong buar. Waduh, mana nyangkut di atap rumah tuh. Kocak. Aduh. Oke guys. Nah, dari atas sini kita malah bisa foto-foto cuy. Waduh, ini salah satu bug yang bermanfaat ya guys ya. Salah satu bug yang bermanfaat ini. Oke, kita coba ke rumah di sebelah ini guys. Apakah bisa? Aduh, nggak bisa ternyata. Sayang banget. Oke lah, kita lanjut review-review lah ya. Nah, di bagian dalam itu, waduh gua kalau mendekat ke bagian samping kayaknya bakal parah guys. Oke, jadi gua akan menjauh dari area situ cuy, karena bakal mental lagi gua. Oke guys, jadi di sini, waduh, jadi nggak fokus review ya kan? Langsung aja lah, kita bakal masuk ke bagian interiornya.
Nah, untuk bagian interiornya di sini kita udah dikasih interior yang sangat mewah sekali, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ada aksesoris bendera merah putih juga untuk menyambut hari 17 Agustus pastinya ya. Jadi ya, ini jiwa nasionalismenya Mas Iqbal yang ngasih gua kayaknya ini udah tinggi banget cuy, sampai dikasih bendera merah putih kayak gini ya kan. Oke teman-teman, di sini untuk animasi pintunya, nah bisa kayak gini dong, bisa ngebuka bagasi juga guys. Itu dia untuk animasi pintunya ya. Nah seperti itu teman-teman. Dan untuk apalagi ya, apalagi ya. Nah untuk kameranya ini karena dia pakai replace bus ori STD, itu ada kamera ini cuy, kamera atas kayak gini. Sayang banget ini nggak bisa berputar 180 derajat sampai ke belakang ya, cuma di atas aja kayak gini. Tapi ini udah bagus banget sih. Oke, kita bakal coba jalan sekarang seberapa cakep kalau dipakai jalan ya kan. Asli guys, gue tadi kaget ya kan ada bug yang seperti tadi itu. Itu salah satu bug yang menurut gue bisa dimanfaatin kalau lagi mabar ya. Jadi kalau pakai kode name ini, ya bisa jadi apa ya? Jadi ya gue gak paham juga lah bugnya tadi itu bug apa kok bisa jadi kayak gitu ya. Yang pasti di sini untuk mod kode name-nya ini menurut gue cakep banget pastinya. Jadi untuk kalian yang pengen dapetin kode name ini juga, kode name SR2XDD ini, kalian bisa beli kode name SR3XHD aja. Dan untuk info pembelian SR3-nya itu gue bakal taruh di deskripsi. Gue udah minta infonya juga dari Mas Iqbal, dan gue udah dikasih cuy info pembeliannya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen beli, langsung aja cek linknya di deskripsi untuk link info pembelian. Nanti gue bakal taruh infonya lengkap di sana teman-teman. Oke guys, dan buat kalian yang mungkin punya saran bang, review kode name ini bang, review kode name ini bang, ya kalian tungguin aja ya video-videonya di video-video berikutnya. Dan semoga aja sih ada kode name lain yang diberikan oleh admin KPH yang baik hati satu ini ya. Mas Iqbal pastinya. Mas Iqbal sering banget sebenarnya kasih gua kode name, cuma jarang ini guys, kadang nggak gua review juga ya, kadang gua lupa atau ya pokoknya kayak gitulah cuy ya. Makanya nggak semuanya ya bisa gua review, tapi semoga aja ada banyak apa ya, sedekah-sedekah konten lah ya dari Mas Iqbal ya. Ini kalau sebenarnya dikasih kode name kayak gini, ini sama aja Mas Iqbal itu membantu apa ya, membantu keberlangsungan hidup gue ya sebagai mahasiswa yang ngekos, sebagai anak kos buat beli Indomie guys. Oke cuy, jadi mungkin segitu aja dulu video review-review kode name kita kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini teman-teman. Sampai jumpa di next video.